konteks ekonomi serta cabaran geopolitik semasa. Terima kasih Tuan Sri. Sila, Puan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Gombak. Sidang ASEAN ke 44-45 di Vientiane itu melibatkan 15 mesyuarat, 10 negara ASEAN termasuk 7 rakan dialog iaitu Amerika Syarikat, Australia, China, India, Jepun, Kanada dan Republik Korea, Serius Agong Petua Bahan Besar Bersatu dan juga Ketua European Union. Tentunya beberapa pendirian kita tentang Laut Asia, China Sea, South China Sea, dan kita tegas untuk pertahankan kebebasan kawasan itu mengikut UNCLOS 1982. Kemudian kita juga bentangkan soal Palestin, Lebanon, mengutuk keganasan dan serangan Israel yang berterusan, soal Rusia-Ukraine dan juga soal kedamaian menentang aktiviti nuklear di utara Korea Utara. Kita tekankan 5-point consensus berhubungan dengan Myanmar dan ini kali pertama wakil bukan politik, maknanya pegawai Myanmar yang hadir di sidang tersebut. Untuk hala tuju berikutnya, tekanan kita terutama bila pengurusian ASEAN kerana ini melibatkan hampir 700 juta penduduk dan lebih 2 triliun dolar Amerika kekuatan ekonomi yang di rantau tersebut. Malah keseluruhannya kalau ikut potensi pada tahun 2023 pencapaian ASEAN adalah 3.8 triliun dolar Amerika dan nilai perdagangan 3.5 triliun dolar Amerika. Jadi kalau kita boleh jalinkan kerjasama seperti ditekankan oleh Gombak, maknanya keupayaan kita tentu lebih meningkat kerana tekanan Malaysia ialah transformasi digital dan termasuk perjanjian rangka kerja ekonomi digital ASEAN, itu ketumbuhan kita. Keduanya soal perjanjian perdagangan bebas ASEAN dan rakan dialog termasuk EU. Dan ketiga ialah rangkaian tenaga grid yang disebut ASEAN Grid. Dan ini akan memberikan lonjakan kepada kekuatan ekonomi. Dan saya percaya dengan kenyataan penyertaan Timor Leste yang sedang kita usahakan, ASEAN menjadi 11 dan kekuatan ekonomi tentunya jauh lebih meningkat. Jadi kalau menurut unjuran kita untuk 2025, mesyuarat peringkat menteri-menteri dan kemuncak itu ada kelainannya. Inilah kali pertama ASEAN akan menganjurkan persidangan 10 negara ASEAN dan GCC yang termasuk Arab Saudi, UAE, Qatar, Bahrain dan Kuwait plus China dan negara China juga akan akan bersama. Jadi ini sejarah iaitu ASEAN meneroka kawasan baru termasuk dunia Arab dan kerjasama dengan negara China. Dan ini hanya berlaku insya-Allah tahun depan permulaan bagi ASEAN selain daripada meneruskan perjumpaan berikutnya ASEAN dengan dialog partners seperti mana China, Korea, Jepun, India, Australia, New Zealand, European Union dan Amerika Syarikat. Sila Gombak. Soalan tambahan. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas jawapan sebentar tadi. Dalam tempoh 10 tahun ke belakang, kita dapati ASEAN sering dianggap sebagai masa depan kerana kestabilannya dan sekarang terbukti apabila beberapa rantau-rantau sedang berdepan dengan kemuncak masalah geopolitik dan juga isu-isu yang berbangkit. Soalan saya kepada Perdana Menteri, apakah moral kompas yang digunakan oleh ASEAN di masa depan
untuk memastikan kestabilan ASEAN itu dapat dipelihara di saat kita menangani masalah-masalah geopolitik seperti hubungan China dan Amerika Syarikat dan tidak ketinggalan isu-isu yang berlarutan di dalam ASEAN. Sebagai contoh, kes yang melibatkan Rohingya yang turut memberi kesan kepada negara-negara jiran dan termasuk Malaysia, yang pertama. Yang kedua, apakah ASEAN bersedia untuk membuka kelonggaran di ataupun memikirkan untuk bergerak sebagaimana Eropah satu ketika dahulu apabila Eropah telah melaksanakan sebagai contoh European Parliament ataupun melonggarkan sempadan dan juga persoalan immigration demi untuk menggalakkan lagi potensi yang sememangnya sangat besar di negara ASEAN sebagaimana jawapan yang amat berhormat pada menteri sebentar tadi. Terima kasih Yang Amat. Silakan Puan Menteri. Terima kasih Gobak. Pertamanya soal kerangka geopolitik, ASEAN capai kesepakatan soal muafakat konsensus 5 perkara dalam semua hubungan dengan ke arah penyelesaian Myanmar. Dan kita bagi laluan, walaupun kita tidak iktiraf rejim sekarang, laluan untuk ada perbincangan secara tidak formal dengan Myanmar dengan maksud menarik Myanmar dengan syarat-syarat yang ditetapkan termasuk secara inklusif bincang dengan rejim junta pembangkang dan juga negeri-negeri sekutu di dalam rantau di Myanmar dengan suku-suku kaum yang pelbagai. Itu jadi ada konsensus pendirian tidak berganjak. Keduanya soal Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan dia terikat saya katakan tadi dengan prinsip asal dulu pengasas ASEAN menyebut neutrality tapi kita sebut sekarang centrality supaya hubungan kita dengan semua negara tidak terjejas. Tumpuan ASEAN adalah pertumbuhan ekonomi. Economic fundamentals menjadi suatu ukuran atau kriteria utama dan kita tidak mahu ASEAN menjadi gelanggang percaturan atau pertembungan kuasa-kuasa besar. Dulunya Amerika dan Soviet Union, sekarang ini Amerika dengan negara China. Sebab itu hubungan kita dengan negara China terus kita tingkatkan dan sekarang apabila kita mendekati BRICS dan beberapa negara ASEAN sudah mengambil keputusan yang sama. Tetapi dalam hal Laut Cina Selatan, saya sebut tadi kita terikat dengan persetujuan supaya kawasan ini mesti kawasan beri laluan bebas. Segala pertikaian mesti melalui rundingan sama ada bilateral atau multilateral dalam konteks ASEAN dan prinsipnya adalah prinsip UNCLOS 1982. Soal saya katakan tadi yang penting bagi kita ialah fokus kepada pertumbuhan ekonomi. Apakah ada jaringan seperti mana berlaku di EU? Saya tidak fikir ia akan berlaku segera tetapi peningkatan dari segi grid tenaga itu sudah dipersetujui. Maknanya dua perkara asas yang akan menyebabkan hubungan kaitan di antara jaringan di antara negara-negara ASEAN itu lebih kukuh ialah melalui digital link dan juga dari segi apa yang disebut sebagai grid tenaga daripada Kemboja Laos melalui Malaysia ke negeri lain. Yang lain itu seperti mana saya sebut, trust itu adalah perdagangan dan pelaburan, enhancing trade and investment, inclusive dan mampan, dan promoting integration and connectivity of economies. Yang sebab itu saya katakan semua perbincangan kita itu tumpu kepada mengangkat kekuatan ekonomi ASEAN secara bebas untuk menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan dengan semua negeri dan rantau. Ya, Kota Baru. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Amat Perdana Menteri dan tahniah kerana kita akan menjadi pengurusi ASEAN 2025. Selaras dengan itu, saya ingin tahu apakah pendekatan dan strategi Malaysia untuk memanfaatkan saluran diplomasi menerusi kita menjadi pengerusi ASEAN ini dalam rangka kita menyelesaikan isu tuntutan bertindih terutamanya di Laut Cina Selatan susulan baru-baru ini ketetapan ASEAN itu sendiri untuk menggesa
supaya rumusan awal kod tata laku atau COC di Laut China Selatan itu diselesaikan dengan segera dalam sidang kemuncak ASEAN baru-baru ini. Dan langkah ini penting mengambil kira laporan insiden kapal-kapal tentera laut asing yang didapati berada di pelantar minyak luar pesisir di Malaysia sejak kebelakangan ini, serta tidak kurang juga berlakunya insiden kebocoran dokumen diplomatik Malaysia-China sebelum benda ini. Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih, Ketua Baru. Pendekatan seperti yang saya sebut, centrality ASEAN ialah melalui rundingan dan dialog. Tapi kita dari segi Malaysia tidak berganjak dari tuntutan dan pendirian kita tentang kawasan milik Malaysia. Sebab itu penerusan cari gali oleh Petronas termasuk di kawasan Kashawari itu diteruskan walaupun dibangkitkan oleh negara China. Kita kata kita akan teruskan tetapi tidak pernah menutup ruang untuk berbincang dengan mana negara. Malaysia punya isu dengan semua negara-negara jiran. Dengan Thailand, dengan Filipina, dengan Indonesia, Singapura umpamanya, ya, dan Brunei, ya. Dan sebab itu kita kurang setuju bila permasalahan pertelingkahan sempadan ini hanya dirojok pada satu negara umpamanya China, padahal kita punya masalah. Dan masalah ini tidak menjejaskan hubungan diplomatik, masalah ini tidak menjejaskan hubungan perdagangan dan persahabatan akrab dengan jiran-jiran kita. Pendirian yang sama kita lakukan. Tetapi kita juga seperti mana disebut di Kota Baru akan terus menegur dan membantah sekiranya perairan kita itu digunakan untuk laluan pertahanan tanpa izin Malaysia. Tentang kod tata laku di dalam mesyuarat ASEAN lalu di hadapan Amerika dan China dan termasuk Jepun, Korea dan ASEAN, saya tegaskan tentang keperluan dialog terikat kepada UNCLOS 1982. Kerana perjanjian pertubuhan bersama-sama bersatu itu mengikat semua dan saya lihat respon daripada negara China adalah bersetuju penyelesaian mengikut kerangka UNCLOS. Ya. Baik, saya jemput Tampin. Terima kasih Tan Sri Speaker. Menjelang ASEAN 2025, tentu sekali banyak mesyuarat dan program-program yang akan diadakan sepanjang tahun 2025 khususnya di wilayah Persekutuan dan Putrajaya. Persoalan saya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bagaimanakah kita boleh menggalakkan penyertaan kerajaan negeri dan juga pihak swasta untuk bersama-sama kerajaan persekutuan agar sama-sama mendapat faedah dan limpahan ekonomi sepanjang tempoh penganjuran ASEAN 2025. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Tampin. Keputusan kita ialah selain daripada anjuran utama ketua-ketua negara di Kuala Lumpur kerana isu logistik yang tak mampu ditangani di negeri-negeri lain kerana melibatkan sekurang-kurangnya ketua 25-30 negara. Jadi kita putuskan bahawa semua acara-acara menteri, menteri luar, menteri ekonomi dan puluhan mesyuarat, malah keseluruhannya dengan pegawai ratusan akan diatur di semua negeri Semenanjung, Sabah, Sarawak. Malah saya juga telah memutuskan kerana beberapa negeri, umpamanya katalah Perlis atau Kelantan tidak mencukupi untuk menjadi penganjur, kita akan cuba mengatur supaya ada perbincangan di kalangan di peringkat pegawai ASEAN ataupun sekurang-kurangnya kunjungan ke negeri kita sebut supaya tidak ada negeri yang tertinggal dalam bidang itu. Tetapi seperti mana kita juga maklum, keistimewaan ASEAN 2025 ialah kerana melibatkan GCC plus China. Yang kedua ialah bahawa di samping ada persidangan itu, ada beberapa persidangan besar antarabangsa yang melibatkan sektor swasta dan pelabur-pelabur utama. Dan ini melibatkan umpamanya anjuran yang tidak melibatkan dana kerajaan kerana dianjurkan oleh swasta, termasuk oleh Fortune, World Economic Forum dan juga Bloomberg, seperti mana mereka adakan di beberapa kawasan yang lain. Dan ini akan memberi peluang kita memberi semula fokus
kita dalam ASEAN ini adalah untuk kegiatan perdagangan dan pelaburan. Saya ingin tekankan bahawa di sini bahawa sementara hubungan diplomatik antarabangsa ini penting bagi negara kita, tetapi keutamaan kita dan seluruh fokus perbincangan kita dalam persiapan ASEAN dan perbincangan saya dengan kepala negara adalah untuk menjadikan ini sebagai ruang yang terbaik untuk kita perkenalkan Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang menarik. Baik, terima kasih. Seterusnya saya jemput Tuan Ahmad Fadli bin Syari Pasir Mas. Terima kasih berhormat Tan Sri Yang di-Pertua. Belum terlambat, saya mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri yang menerima ahli yang kehormat yang pertama Seri Paduka bagi darjah kebesaran Mahkota Kelantan 2 minggu lepas. Saya minta Perdana Menteri menyatakan apakah kerajaan bersedia mengambil tindakan perundangan terhadap agensi berita antarabangsa Bloomberg berhubung dakwaan campur tangan Perdana Menteri dalam siasatan SPRM sehingga telah mencemarkan imej beliau di dalam usaha memerangi salah guna kuasa dan rasuah. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Pak Simas. Seperti mana kita sedia maklum, ini kali kedua yang Bloomberg telah membuat satu tuamahan yang berbahaya. Pertama, yang melibatkan Perdana Menteri dan Jabatan Agung dalam soal izin pembinaan kasino yang baru yang menjadi sebenarnya fitnah yang keterlaluan dan tidak pernah dibangkitkan oleh Jemaah Menteri ataupun oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang kedua ini ialah yang laporan 26 September yang dirujuk oleh Yang Berhormat tentang arahan kepada SPRM. Setakat ini tindakan perundangan sedang diteliti kerana pihak PDRM telah menerima laporan dan telah mengambil beberapa tindakan termasuk wakil Bloomberg dan individu-individu terkait pada 1 Oktober, 8 dan 11 Oktober yang lalu. Tetapi oleh kerana dalam siasatan PDRM, saya serahkan kepada PDRM untuk menyiasat dan untuk peguam negara mengambil tindakan yang sesuai. SPRM sendiri telah membuat kenyataan yang tegas menafikan tuduhan tersebut kerana apa yang berlaku hanya arahan umum yang saya lakukan termasuk di Parlimen bahawa saya mahu SPRM, LHDN, PDRM, badan-badan penguatkuasa bertindak tegas memerangi rasuah secara tegas tanpa tolak ansur dan badan-badan penguatkuasaan memerangi jenayah dengan tegas. Ini yang diarahan yang diberikan tetapi tidak melibatkan kes-kes khusus kerana SPRM seperti juga Jabatan Peguam Negara harus bertindak bebas dan telus without fear or favour. Apakah ada tindakan? Tindakan itu tunggu laporan PDRM dan sekiranya didapati kesalahan yang nyata, itu keputusan Peguam Negara untuk mendakwa. Terima kasih, Mas. Terima kasih yang amat berhormat Tambun di atas jawapan yang cukup, saya rasa cukup meyakinkan. Tetapi yang amat Tambun, ia masih belum lagi dapat cukup untuk meyakinkan rakyat Malaysia bahawa ada tindakan yang serius dalam isu ini. Kerana sebagaimana kita tahu dan saya pun tak suka mengungkit cerita lama, soal campur tangan terhadap siasatan ini telah menyebabkan episod yang tidak seronok di dalam hidup Yang Berhormat Tambun sendiri secara peribadi beberapa tahun, beberapa puluh tahun yang lepas. Kerana itulah ia perlu ditangani. Tetapi apabila Yang Berhormat Tambun menyebut ini bukan kali pertama, ya, ini bukan kali pertama, ini sudah kali kedua tahun ini dan disusuli oleh kenyataan Yang Berhormat sendiri pada 27 Mac 2024 di mana saya bacakan Anwar semak dengan pembendaraan dakwaan mengenai bekas ataupun mengenai Farhash, individu dinamakan ini. Tetapi hasil semakan ini tidak diumumkan kepada rakyat. Begitu juga dakwaan yang pertama juga pernah pihak polis mengeluarkan kenyataan pada Mei 2024 isu Casino Ferocity, polis rekod keterangan petugas portal bahasa Inggeris. Sudah ada siasatan tetapi tidak ada pengumuman dan tidak ada tindakan lanjut. Bahkan rakyat melihat Yang Berhormat sendiri boleh hadir ke pentas diadakan oleh agensi ini tanpa apa-apa masalah. Jadi bila timbul isu yang kedua ini, rakyat mahu tindakan yang tegas dan lebih
cepat daripada kerajaan untuk mendakwa agensi ini yang mempunyai pengkalannya di negara kita sendiri. Dan ini bukan sahaja pembangkang yang memak tambung. Satu pertubuhan Lawyers for Liberty juga menyebut bahawa kesungguhan, mempersoalkan kesungguhan kerajaan dalam menyaman Bloomberg, bahkan yang diheret kepada siasatan ialah aktivis pro pembangkang, antaranya individu bernama Isham Jalil dipanggil oleh polis kerana menggesa Perdana Menteri menyaman Bloomberg. Jadi saya mohon jawapan yang tegas dan tuntas daripada Perdana Menteri. Tekanan secara peribadi daripada Perdana Menteri yang saya yakin insya-Allah rakyat akan bersama dengan Perdana Menteri dalam isu ini. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Simas. Saya hormati prinsip tersebut. Cuma saya dah beritahu di sini, kita serah pada PDRM. Dan saya ingat oleh kerana isu ini dibangkitkan, saya percaya PDRM harus buat kenyataan yang tegas, menjelaskan apa yang berlaku pada siasatan. Siasatan itu hanya terlibatkan kepada orang yang disebut. Siasatan juga itu memanggil Bloomberg. Wakil Bloomberg memang telah dipanggil mengikut kenyataan PDRM kepada saya. Itu yang saya bacakan. Apa yang berlaku selepas itu saya belum dimaklumkan. Tapi saya setuju dengan Yang Berhormat bahawa hal-hal seperti ini harus telus dan dihebahkan supaya rakyat mengetahui. Soal mengapa saya terus ada hubungan dengan Bloomberg. Ini Bloomberg adalah satu media antarabangsa terkenal. Malah bila kerajaan Qatar mengadakan program dan lawatan rasmi saya ke Qatar baru-baru ini, beberapa bulan lalu, mereka anjur supaya saya hadir sebagai pengucap utama dalam conference yang dianjur oleh Bloomberg. Jadi kita bedakan kerana kita menghormati prinsip media bebas. Kalau ada fitnah, kita saman ataupun polis mengambil tindakan khusus tentang itu. Tapi bukanlah kita maknanya harus mengharamkan atau membatalkan semua acara dengan Bloomberg. Jadi bagi saya, prinsip itu harus terpakai bagi semua. Yang dimaklumkan soal Farhash, itu sudah kalau ada laporan, itu wajib disiasat. Tapi SPRM harus bertindak berdasarkan siasatan. Isu dia apa? Syarikat apa? Kes apa? Saya percaya Yang Berhormat Pak Simas tahu bahawa yang dia kaitkan itu satu syarikat yang melibatkan Tuanku Sultan, tidak melibatkan Farhash. Kelulusan kontrak yang dikaitkan itu, kelulusan dibuat oleh kerajaan terdahulu. Kerajaan Yang Berhormat, bukan kerajaan saya. Tapi saya tak mau panjangkan kerana ini melibatkan isu-isu yang bagi saya remeh, melibatkan individu. Kerana kebetulan dia pernah beberapa 4-5 tahun yang lalu, staff saya, maka itu dibangkitkan. Tapi saya nak beritahu, kelulusan kepada syarikat itu adalah semasa kerajaan terdahulu. Satu. Semasa itu Farhash belum menjadi anggota syarikat tersebut. Tak apa. Ya, ada ini betul. Ada rekod. Saya ini bukan soal politik. Saya hormat jawapan dengan sopan kepada Yang Berhormat Persembahan yang tanya soalan dengan baik. Saya tidak pertikai. Kemudian syarikat yang berkenaan itu sekarang, ya, itu dimiliki oleh Tuanku sebahagian besar sahamnya. Ia tidak kena mengenal dengan suara Farhash. Kalau ada pun, dia ikut tender proses biasa. Kalau ada pelanggaran, bawa. Saya bicara di parlimen ini, kalau ada kes, itu disiasat oleh SPRM. Dan kalau ada kes, saya tidak langsung menutupnya. Tapi saya tanya kes apa sekarang ini. Cuma dia kata ada kes. Tapi kalau yang dirujuk kes satu yang saya tahu, saya cek file, memang betul diluluskan pada tahun 22 sebelum saya jadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Tetapi untuk terus kaitkan kerana dia pernah jadi staf saya rasa kurang adil. Saya rasa jawapan ini bagi saya jelas. Tapi walau bagaimanapun, andai kata ada maklumat yang jelas yang melibatkan sesiapa pun termasuk saudara Farhash, Datuk Seri Farhash sekarang ini, dalam kes mana-mana, sila lapor. Dan saya pastikan SPRM tidak akan menutup. Ini saya nak jelaskan supaya jangan menjadi permasalahan kemudian nanti. Baik, saya jemput Ipoh Timur.
Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kebebasan media dan kebebasan. Ya. Terima kasih Tan Sri. Saya dengan penuh hormat yang merujuk kepada 36.7 Peraturan Mesyuarat nama Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong atau nama Raja-Raja Melayu atau tuan-tuan yang terutama yang dipertua negeri tidak boleh digunakan bagi mempengaruhi majlis mesyuarat. Sepatutnya diberikan teguran. Tidak boleh digunakan bagi mempengaruhi majlis mesyuarat ini semasa berbahas ataupun memberikan jawapan. Ada itu mempengaruhi keputusan apa-apa dalam bidang ini? Keputusan apa? Tadi semua mendengar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut. Adakah itu mempengaruhi keputusan kita di sini? Ya, Ahmad, dia yang tanya soalan. Dalam rangka menjawab dia tanya soalan itu. Jawab. Saya ingat tidak ada kaitan. Cuma mungkin PM cuma sebut. Dia sebut fakta. Bukan yang orang lain, yang tuanku punya. Itu dah cukup. Saya ingat tak ada. Teruskan jumpa timur. Saya mohon direkodkan. Ya. Terima kasih Tan Sri Speaker. Yang Amat Berhormat, kebebasan media dan kebebasan bersuara bersaling kait rapat dan berpisah tiada. Tetapi kebertanggungjawaban harus datang dengan kebebasan tersebut dan kebebasan bersuara harus digunakan untuk menggembling media, arus perdana ke, legasi ke, suara khabar ke dan rakyat jelata untuk menyampaikan apa yang baik dan betul dan bukan untuk sampaikan fakta yang auta. Saya nak tanya kepada Yang Amat Berhormat. Tadi yang Pasir Mas bawa tu lebih individu, lebih kes yang spesifik. Saya nak tanya berkenaan dengan dasar kebijakan kerajaan, bagaimana kerajaan tanpa nak mengancam hak kebebasan bersuara dan media, menggembeling media-media antarabangsa maupun tempatan untuk menyampaikan yang betul dan kerja-kerja baik yang sedang dilakukan oleh kerajaan dan juga negara kita di pentas dunia dan juga di pentas Malaysia. Apakah dasar dan kebijakan kerajaan sekarang untuk pastikan semua media buat dan lapor yang betul dan baik dan bukan yang auta dan jahat? Okey, silakan. Menteri. Puan Timur, baru-baru ini dalam sidang Mega Trends Khazanah, saya ada sebut patah yang menyebut, sementara kita hormati prinsip kebebasan, kebebasan mesti dipertahankan, tetapi kita harus ingat, dan ini juga ada kaitan dengan soal nilai dan akhlak Islam, iaitu total freedom dengan izin, total freedom for the wolves, total freedom for the wolves, yes. Man means death for the lambs. Ya. Kalau kebebasan penuh kepada singa, serigala ini, serigala, maknanya hancur kambing-kambing ini di pelasahnya. Jadi oleh demikian, kebebasan itu harus juga melihat apakah digunakan. Ya, seperti mana orang kaya, kalau dihadapkan dia akan guna dana sama ada membantu pihak-pihak tertentu dan bawa pelbagai bantahan. Polis yang ambil RM3,000 itu didakwa tak siapa pertahankan. Tetapi seorang tauke kaya berbilion, bila dikaut kekayaan begitu besar, ramai yang pertahankan. Ini yang saya sebutkan total freedom for the wolves. Jadi kita sekarang ini mesti jaga supaya kebebasan itu jangan digunakan untuk pertahankan kezaliman atau rasuah dan penyelewengan. Dan dan kita harus jaga supaya negara ini ada kerukunannya. Ini bukan undang-undang yang saya buat, ini memang dipertahankan sejak kita merdeka. Ya. Cuma kematangan politik dan demokrasi itu harus membawa kita kepada satu keadaan demokrasi yang lebih bebas, yang lebih beri ruang. Dan saya setuju. Cuma sekatan-sekatan itu diberikan untuk mengelak daripada berlakunya kekacauan, huru-hara dan porak-peranda. Terima kasih, Ibu Timur. Ya, akhir saya sebut Bukit Gendang. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ketegasan kerajaan Malaysia terhadap isu-isu integriti,
tata kelola, governance dan rasuah telah mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, di dalam lawatan negara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Pakistan dan Bangladesh, saya turut bersama melihat sendiri bagaimana Perdana Menteri Pakistan dan Bangladesh telah menegaskan bahawa usaha kerajaan Malaysia di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim untuk memerangi rasuah dan memperkuatkan governance merupakan tindakan yang patut dicontohi. Saya rakamkan perkara ini dalam sebuah buku The Epitome of Nation. Boleh dapat nanti saya edarkan kepada ahli Dewan. Yang Berhormat, soalan, majukan soalan. Soalan saya, apakah kesan-kesan positif? Apakah kesan-kesan positif kejayaan Malaysia bertegas dengan isu tata kelola dan rasuah yang telah meningkatkan keyakinan mereka untuk melabur di Malaysia untuk kepentingan rakyat? Baik, terima kasih. Tuan Sri Yang Dipertua, terima kasih Bukit Gantang. Soal tata kelola dan gerakan menentang rasuah itu tentunya menjadi salah satu faktor. Bila syarikat datang melabur, dia yakin tidak perlu ada komisen. Bila dia datang melabur, tidak perlu ada 20% untuk syarikat-syarikat tertentu, kroni. Ini amalan yang tidak boleh dinafikan. Kebanyakan syarikat baru yang datang, yang pernah berlabur dulu, semua menyatakan mereka bangga kerana tidak ada syarat tersebut. Baru-baru ini syarikat besar umpamanya, termasuk bila ada pemilikan tanah di Selangor, dan cara proses itu dipercepatkan dan tanpa komisen, itu membantu pelaburan. Keduanya, penjimatan dana itu besar. Itu seperti mana yang kita lihat dalam belanjawan hari Jumaat ini, bahawa dengan ketegasan kita mengelak perundingan terus dan tender yang lebih telus, itu menyebabkan kos masih dapat dikurangkan. Sebab itu kita harus tegas dan teruskan. Apakah ia mudah? Tidak. Memang dihargai oleh rakan-rakan kita di Pakistan dan di Bangladesh, tetapi saya terima kenyataan bahawa ia tidak mudah. Kerana apa juga tindakan terhadap jerung-jerung besar ini mesti akan menimbulkan reaksi, kerana dana yang dan kekuatan mereka itu dan jaringan itu melalui media, melalui sistem parti politik, melalui kegiatan-kegiatan NGO atau civil society akan tentu diperalatkan untuk menyerang tindakan kita. Jadi setiap kali ambil tindakan, semuanya dikatakan itu tindakan berhadapan politik. Termasuk kalau ada 200 juta ringgit di rumah atau 5 juta ringgit di rumah, semua dikatakan tindakan politik. Jadi apakah tindakan kita menentang rasuah ini harus memadamkan semua yang simpan 5-6 juta kat rumah tanpa alasan? Baik, Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-tanya menteri pada hari ini. Silakan. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Baik, saya jemput Dato' Indra Muhammad Sahab bin Abdullah, Paya Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Tuan Speaker, soalan saya nombor satu. Silakan Menteri. Assalamualaikum dan salam sejahtera Tuan Yang Dipertua. Kerajaan komited bagi mewujudkan peluang pekerjaan mahir untuk diisi oleh bakat tempatan. Ini kerana Malaysia perlu merancakkan pertubuhan industri utama untuk memastikan kewujudan pekerjaan mahir dan pembangunan bakat yang memenuhi keperluan industri serta peningkatan bilangan individu berkelulusan tinggi yang memasuki pasaran pekerjaan. Dalam hal ini, terdapat keperluan untuk intervensi dilakukan kepada industri strategik berimpak tinggi, iaitu high growth, high value dengan izin seperti yang telah dinyatakan dalam Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia ke-12. Sebagai contoh, kerajaan mensasarkan sebanyak 30,000 perwujudan peluang pekerjaan dalam industri aero angkasa, 6,000 dalam industri logistik dan 2,844 dalam perkhidmatan global. Pada April 2024, kerajaan telah meluncurkan pelan tindakan KL20 bagi mewujudkan ekosistem syarikat pemula yang berdaya saing serta mengukuhkan jaringan
kolaborasi dengan pelabur berpotensi dari dalam dan luar negara. Inisiatif ini dijangka berupaya memposisikan Kuala Lumpur di kedudukan 20 teratas dalam ekosistem syarikat pemula global menjelang 2030 dan mewujudkan 100,000 peluang pekerjaan mahir kepada bakat tempatan. Ekosistem model teroka juga akan diperkukuh bagi menggalakkan keusahawanan dan inovasi seterusnya mewujudkan ekosistem dinamik serta peningkatan daya saing global. Plan Hala 7 Peralihan Tenaga NETR mengunjurkan 310,000 penciptaan pekerjaan menjelang tahun 2050 merentasi 6 pemacu peralihan tenaga. NETR juga menggariskan inisiatif pembangunan kapasiti melalui pembangunan taksonomi kemahiran hijau, program reskill dan upskill serta kerjasama strategik bersama universiti tempatan dalam bidang peralihan tenaga. Selain itu, Plan Induk Perindustrian Baru 2030, NIMP 2030 bertujuan untuk memperkukuhkan sektor pembuatan mensasarkan perwujudan 700,000 peluang pekerjaan baru dalam kategori mahir serta gaji penengahan setinggi RM4,510 sebulan bagi pekerjaan dalam sektor pembuatan. Sasaran ini akan dicapai antaranya melalui strategi memajukan kompleksiti ekonomi dan menyegerakan pendigitalan dalam sektor pembuatan. Kerajaan turut menyasarkan sebanyak 500,000 peluang pekerjaan baru dalam ekonomi digital, terutamanya saintis data bagi industri pusat data yang akan menyokong pelaburan oleh penyedia perkhidmatan awam utama seperti Amazon Web Services, Microsoft, Nvidia dan Google. Pembangunan pusat data akan menghasilkan lebih banyak lagi peluang pekerjaan termasuk dalam bidang kecerdasan buatan, AI bagi memastikan tren semasa dapat dioptimumkan dan pasaran pekerjaan yang lebih mampan. Kerajaan percaya pelaksanaan pelbagai strategi dan inisiatif yang disebutkan akan memangkin pertubuhan dalam sektor berkemahiran tinggi dan menyediakan peluang pekerjaan kepada individu berkelulusan tinggi. Ini akan memastikan sasaran komposisi pekerjaan mahir mencapai 35% pada tahun 2025 selaras dengan aspirasi mencapai negara berpendapatan tinggi. Sekian, terima kasih. Ya, Baik Besar. Terima kasih, Tuan Sri Speaker. Terima kasih, Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan sebentar tadi. Saya lihat banyak dasar dan model ekonomi yang cuba dibawa oleh Kerajaan Madani. Tetapi persoalannya, Tuan Sri Speaker, ada tiga perkara. Pengeluaran, penawaran dan pengisian. Tetapi kalau kita lihat daripada tahun 2017 sehingga 2023, skill related under unemployment, under employment ni semakin hari semakin meningkat. Peningkatan 3% mengikut kuarter. Maknanya sekarang ni dah sampai ke 37.4% daripada 29.9% 7 tahun yang lepas Tan Sri Pertua. Jadi bagaimana kementerian menyelesaikan this complexity? Coordination di antara yang saya sebutkan tadi, pengeluaran, penawaran dan pengisian. Kalau kita lihat dari segi pengisian tadi speaker, amat mengecewakan. Adakah graduan kita yang hanya 3.5 CGPA ke atas sahaja diterima bekerja dalam sektor high growth, high value? Apakah nasib mereka graduan yang di bawah 3.5%, 3.5 CGPA? Bagaimana kerajaan menyelesaikan this complexity? Itu yang pertama. Yang kedua, Tuan Sri Speaker, SRU ini, skill related underemployment ini, kajian KRI pada tahun 2021, data yang diambil tahun 2020 melihat ramai SRU ini dari kalangan wanita. Dan bagaimana kerajaan melihat kenapa wanita banyak bekerja di bawah paras education background mereka, Tan Sri Yang Dipertua? Dan ini mengecewakan. Kenapa? Kerana ramai graduan wanita keluar daripada universiti setiap tahun. Hampir 300,000 graduan dan majoriti daripada 300,000 adalah wanita. Jadi bagaimana kerajaan melihat this complexity untuk kita address supaya kita dapat mengikut contoh negara-negara maju yang telah berjaya
untuk address SRU ini. Terima kasih Tan Sri Dipertua. Baik, Sri Menteri. Yang Dipertua, berdasarkan data daripada Survei Tenaga Buruh Jabatan Perangkat Malaysia, kadar guna tenaga tidak penuh berkaitan kemahiran adalah sebanyak 37% pada suku tahun kedua 2024 seperti yang dimaklumkan oleh YB. Guna tenaga tidak penuh berkaitan kemahiran ditakrifkan sebagai mereka yang mempunyai pendidikan tersyari tetapi bekerja di pekerjaan kemahiran sederhana dan rendah, di mana pendidikan tersyari didefinisikan sebagai mereka yang mempunyai kelayakan pendidikan SPM ke atas. Isu kadar guna tenaga tidak penuh berkaitan kemahiran ini bukanlah satu fenomena unik kepada negara kita, kerana perkara ini juga berlaku di negara lain termasuk negara berpendapatan tinggi seperti Korea Selatan di paras 38%, Australia 32%, United Kingdom 28% dan Amerika Syarikat 30%. Namun begitu, kadar guna tenaga tidak penuh berkaitan kemahiran semakin menurun dengan tahap pendidikan yang semakin meningkat. Contohnya, kadar guna tenaga tidak penuh peringkat STPM adalah 55.8%, tetapi peringkat ijazah adalah lebih rendah iaitu 26.9%. Berdasarkan pengamatan ini dan seperti yang telah saya sebut, kerajaan berusaha untuk meningkatkan pelaburan bagi merancangkan pertubuhan industri utama untuk memastikan perwujudan pekerjaan kemahiran melalui plan sektoral seperti plan tindakan KL20, NETR dan NIMP 2030. Dari segi pertanyaan tentang kedudukan wanita yang mengecewakan dari segi tahap kualifikasi dengan pekerjaan, insyaAllah saya akan berikan maklumat secara bertulis. Terima kasih. Baik, sila benar. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan jawapan yang dibuat oleh Timbalan Menteri Menteri Ekonomi tadi. Walaupun begitu, dalam pada kita berusaha untuk kerajaan melahirkan tenaga bakat mahir ini, apakah strategi kerajaan dalam menangani isu kehilangan bakat ataupun brain drain? Dengan izin, sebagai contoh, baru-baru ini dilaporkan terdapat migrasi daripada migrasi jurutera. Migrasi jurutera tempatan bekerja di Singapura, akibat tangga gaji yang rendah. Menurut Talentcorp, sebuah agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia, terdapat lebih 1.86 juta rakyat Malaysia telah bermigrasi ke luar negara dengan sebahagian besarnya ke Singapura. Jadi apakah langkah yang kerajaan ambil dalam isu ini? Bagaimanakah dengan pelan kerajaan terhadap kira-kira 600 ribu pekerja yang dikenal pasti memerlukan pemahiran ataupun dimahirkan semula ataupun reskill and upskill dalam tempoh 3 hingga 5 tahun akan datang? Ekoran daripada perkembangan yang pesat AI ini, kita tengok digitalisasi dan juga ekonomi hijau. Jadi apakah tindakan-tindakan kerajaan untuk kita nak membendung gejala ini? Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Tuan Yang Dipertua, yang itu adalah satu kepentingan yang telah diselidiki oleh kami, maka itu adalah kepentingan kami melaksanakan upskilling, reskilling juga. Okay? Dan untuk memastikan dari segi sambutan ia diterima baik, kita haruslah mempunyai pelaburan dari segi high growth, high value industri untuk memastikan bahawa ekonomi bukan saja dari segi loncatan ekonomi kita akan meningkat, tetapi ia akan memenuhi dari segi keperluan dari segi mereka yang memerlukan pekerjaan itu. Dari segi negara-negara lain, kita akan memastikan seluruh ekosistem yang harus terlibat dengan pekerjaan itu perlulah dipenuhi. Okay? Dan jika kita melihat sebenarnya Singapura mempunyai kekangan mereka sendiri. Okay? Dari segi kos kehidupan semakin meningkat, kemungkinan jikalau ia terlalu meningkat, ia adalah satu perkara yang memberikan lebih ketekanan dan dari segi beban kepada dari segi warga Malaysia yang bekerja di sana. Dan jikalau mereka merasa bahawa ia adalah kurang bersesuaian kehidupan mereka di
negara yang dari segi pendapatan yang tinggi tetapi kehidupan yang tinggi, insyaAllah mereka akan lebih tertarik kepada memulang balik ke Malaysia untuk dari segi pekerjaan dan dari segi keseluruhan ekosistem yang lagi bermanfaat. Terima kasih. Baik, saya jemput Datuk Dr. Haji Alias bin Razak Kuala Nerus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri yang speaker. Soalan saya nombor dua. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Kuala Nerus, ya. Kementerian Kesihatan telah menubuhkan jawatankuasa khas memerangi masalah beban berganda mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Sri Zaid Hamidi selaku TPM 1 serta dianggotai oleh 17 kementerian. Ini merupakan satu whole of government, penggemblengan seluruh kerajaan. Dan yang dimaksudkan dengan mal ataupun beban berganda pemakanan ringkasnya adalah satu keadaan di mana pemakanan dalam sebuah komuniti atau negara wujud apa yang dikatakan sebagai masalah kekurangan sekaligus berlebihan, juga masalah berlebihan makanan pada masa yang sama dalam individu dalam satu komuniti itu. Tan Sri, Yang Dipertua, pelan strategik kebangsaan memerangi masalah beban berganda mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak Malaysia 2023-2030 telah pun dibangunkan bagi memastikan pendekatan yang lebih komprehensif, ya, bagi merangi masalah beban berganda seperti apa yang kita ketahui, bantut dan kurang berat badan apabila kekurangan makanan dan obesiti dan lebih berat badan. Pelan ini telah mengambil kira fungsi dan dasar di setiap kementerian dan agensi serta menitik beratkan penglibatan pelbagai pihak dengan izin cross-cutting strategis dan pengukuhan kepada strategi yang sedia ada. Sejak, atau kalau boleh saya sebutkan sekali lagi, sebanyak 5 teras strategi dan 31 inisiatif telah digariskan dalam pelan strategik ini dengan memberikan keutamaan kepada mengukuhkan antara lainnya tadbir urus, ya, kesejahteraan pemakanan melalui perundangan, komitmen politik dan pihak berkepentingan, ya, meningkatkan kualiti dan akses perkhidmatan pemakanan, pemantapan persekitaran dan masyarakat yang kondusif. Ya, selain itu, usaha memperkasakan pembangunan kapasiti dan modal insan ke arah kesejahteraan pemakanan kanak-kanak serta sinergi advokasi, ya, kecelikan dan penganjuran pemakanan kanak-kanak juga turut ditekankan. Tan Sri Yang Dipertua, pelan ini mensasarkan impak khusus kepada kanak-kanak, remaja, wanita dan umur reproduktif serta kumpulan rentan, ya, berisiko tinggi yang dirangka bagi menggembleng tenaga secara bersepadu dan efektif kepada semua pihak berkepentingan, stakeholders dalam pelaksanaan strategi, program dan aktiviti yang digariskan. Sebagai contoh, pengukuhan inisiatif 1000 hari pertama kehidupan kanak-kanak bermula seawal hari pertama ibu hamil sehingga anak berusia 2 tahun yang merupakan salah satu daripada usaha yang sedang diperkukuhkan. Ya, antara aktiviti yang dijalankan adalah sesi libat urus dan advokasi kepada pihak farmasi swasta dan klinik kesihatan swasta bagi membuat saringan awal. Mereka juga dilibatkan. Tan Sri Yang Ketua, kalau saya izinkan sikit lagi. Pertama adalah antara lainnya ujian hemoglobin darah kepada wanita dan bakal ibu dalam mengurangkan risiko komplikasi kehamilan agar mereka dapat merancang kehamilan yang sehat. Ya, kedua, pengawasan tumbuh besarnya bayi dan kanak-kanak dengan menjalankan timbang berat badan dan ukur tinggi serta seterusnya memaklumkan status pertumbuhan anak kepada ibu bapa dan penjaga agar mereka mengetahui taraf pemakanan anak-anak mereka. Rumusannya, pelaksanaan pelan strategik memerangi masalah beban berganda mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak 2023-2030 ini, Tan Sri Yang Dipertua, diharapkan akan dapat mempercepatkan usaha untuk memerangi isu mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak demi membina negara dan rakyat Malaysia yang sihat, sejahtera bermula dari peringkat awal lagi. Terima kasih, Tan Sri Yang Dipertua. Baik, saya jemput Kuala Nerus. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, dah ada jawapan yang panjang lebar, yang komprehensif dan sangat menyeluruh lah saya kira.
Dan juga tahniah kepada KKM kerana telah berjaya menyiapkan buku pelan strategik kebangsaan memerangi masalah beban berganda mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak Malaysia 2023-2030. Tahniah yang baru saja kita terima atas meja pagi ini. Namun dalam isu beban mal pemakanan ini, saya lihat antara faktor utama yang juga adalah kesedaran ataupun awareness dalam kalangan masyarakat. Bila mana seluruh komuniti tidak mempraktikkan pemakanan dan gaya hidup sihat, ia akan secara tidak langsung diikuti oleh generasi seterusnya. Yang akhirnya, pola pemakanan yang tidak sihat itu menjadi suatu kebiasaan dalam generasi ke satu generasi. Jadi, apa perancangan proaktif kementerian agar awareness pemakanan sihat ini sampai kepada seluruh komuniti setempat di seluruh negara, sama ada dengan kerjasama komuniti atau lain-lain kaedah yang menyeluruh? Juga antara faktor lain yang melibatkan mal pemakanan adalah kos makanan sihat itu sendiri agak mahal berbanding dengan makanan-makanan yang tidak sihat. Saya faham kos ini bukan di bawah kendalian KKM, namun apakah inisiatif KKM ke arah bagi memastikan akses pemakanan yang sihat dan berkualiti mampu dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat tanpa mengira taraf sosioekonomi rakyat. Ini yang menjadi isu rakyat adalah isu makanan mahal, khususnya kalau nak cari makanan yang berkhasiat. Terima kasih, Tan Sri Yang di-Pertua. Sila, Menteri. Terima kasih sahabat saya, Kuala Nerus. Ya, beliau juga ya telah merujuk kepada apa yang kami telah letakkan di atas setiap meja ahli-ahli yang berhormat, yang saya harapkan akan dapat yang berhormat perhatikan, selak-selak dan perhatikan. Sebagai contohnya, program-program pemakanan kanak-kanak di Malaysia ada dibagi infografik sebanyak 19 di situ, ya, bermula dengan program penyusuan di muka surat 9 dan 10 dan berakhir juga dengan pelaksanaan program hidangan berkhasiat di sekolah HITS dan juga pembentukan ataupun dan juga pemantauan menu prasekolah dan sebagainya, itu RMT namanya, rancangan makanan tambahan dan sebagainya. Ya, jadi yang perlu saya peringatkan kepada ahli yang berhormat supaya meneliti ini sama ada dalam bentuknya hard copy ini ataupun ada juga e-book yang kita terbitkan. Apa yang penting untuk saya sebutkan, Tan Sri Yang di-Pertua, adalah menekankan apa yang dibangkitkan tadi, faktor literasi. Dan utama yang kami literasi itu maksudnya kecelikan. Dan utama yang telah kami lancarkan dalam program Agenda Nasional Malaysia Sihat ENMS itu ketika dibuat oleh dilancarkan oleh Yang Berhormat Datuk Perdana Menteri sendiri adalah menekankan aspek literasi ataupun kecelikan untuk tahu, sedar dan insaf bagaimana ya, kesihatan keluarga bermula dengan pasangan suami isteri menjaga kesihatan anak-anak itu mesti bermula di rumah dan bermula dengan pemakanan, bermula dengan kecelikan untuk tahu atas persoalan khasiat makanan, balance, diet dan sebagainya itu yang mesti dimulakan di rumah. Dan atas dasar literasi kesihatan kesejahteraan, ya, dasar literasi kesihatan, ya, kesejahteraan rakyat itu, kami telah memulakan program-program penerangan, pencerahan. Itu pertamanya. Adapun dari sudut apa yang disebutkan oleh Yang Muhammad Kuala Nerus tadi, keseluruhan program-program yang telah saya sebutkan tadi melibatkan ya, penggemblengan keseluruhan 13 kementerian. Ini bukan saja seperti mana yang Kuala Nerus juga faham. Bukan segalanya apanya berpusat dan berakhir dengan KKM. Ya. Ia melibatkan KPM, ia melibatkan KPW, ia melibatkan berbagai lagi. Ya. Kementerian yang mengambil tugas-tugas agensi pelaksana pertama tergantung dengan program-program yang kita anjurkan. Ya. Dengan itu kita harap insyaAllah faktor ataupun yang dikatakan sindrom ataupun mal beban berganda, mal pemakanan ini akan dapat kita target untuk kita kurangkan. Sama ada kurang dari sudut susut badannya, kurang dari sudut ya kekurangan itu, sama ada iodinnya, ya, sama ada zat besinya berakhir dengan anemia ataupun sebaliknya juga berlebihan pada tidak pada perkara-perkara yang menyebabkan dia mengalami ya apa yang dikatakan sebagai obes, ya, berat badan yang berlebihan, obesity, dan juga berat badan yang menjadi kedua-duanya menjadi punca mereka terdedah kepada apa yang dikatakan sebagai ancaman penyakit-penyakit kronik ataupun penyakit-penyakit tidak berjangkit dalam waktu
ketika tumbesaran mereka itu, termasuklah kecemasan, diabetes, hipertension dan sebagainya. Itu yang akan kita berikan tumpuan dalam pelan ya, strategik kebangsaan memerangi masalah beban berganda mal pemakanan ini. Tan Sri, Ketua, terima kasih. Terima kasih sahabat saya, Kuala Nerus. Saya jemput Mary. Terima kasih, Tan Sri. Pada tahun 1950, ketinggian lelaki dewasa di Jepun hanya dalam sekitar 160 cm. Manakala pada hari ini, mereka telah mencapai sekitar 170 cm. Manakala kadar obesiti di Jepun adalah 4.5% berbanding dengan Malaysia sebanyak 19.7%. Kejayaan Jepun adalah berkaitan dengan beberapa dasar penting, antaranya ialah School Lunch Program, Kyushoku dengan izin, yang telah menawarkan makanan berkhasiat dengan harga murah subsidi kerajaan. Soalan saya adalah, adakah KKM bersedia untuk mempelajari dan mendekati pendekatan Jepun dalam mengatasi masalah stunting dan obesiti melalui program seperti School Lunch Program selain daripada IMT yang sedia ada sekarang? Baik, sila Menteri. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih sahabat saya Miri. Sangat mustahak soalan itu diunjurkan ke depan begitu. Ya, pertama yang nak saya sebutkan ialah ini adalah satu komitmen KKM mengunjur membina generasi yang akan dapat mengakhiri bantut susut kerbat badan dan sebagainya. Antara lain yang telah kita kemukakan adalah apa yang merupakan satu evidence base ya, research perubatan menunjukkan bahawa 1,000 hari pertama itu adalah sangat kritikal dan penting yang akan menentukan ya, dari sudut tumbesaran dari segi menangani bantut itu is the first 1,000 days medicine has proven dengan insyaallah dengan izin ya, kajian medical telah membuktikan bahawa 1,000 hari pertama itu adalah sangat mustahak. Lalu dengan itu kita telah memperkukuhkan inisiatif 1,000 hari pertama kehidupan kanak-kanak sebelum lagi ya, the first 300 days ataupun the first 9 months dalam pregnancy dan juga dalam hari jadi pertama dan kedua itu ya, the first 1000 days ini merupakan critical untuk mereka diberikan secukupnya, terutamanya tentang micronutrients yang menentukan antara lainnya adalah soalan ketinggian seseorang individu atau anak-anak itu ya, di samping of course yang dikatakan the psychological support dan sebagainya itu. Apapun telah saya sebutkan, selain daripada melepasi 2 tahun pertama itu adalah program-program yang telah pun hari ini ya, diberikan pengupayaan, diberikan penekanan oleh KPM menterinya dan juga program yang disebutkan. Kita akan mempelajari, membelajar daripada semua benchmarking yang baik, best practice di mana pun negara di dunia ini, bukan saja Jepun, tetapi kita sendiri sudah ada program ini. Program yang kita sebutkan sebagai pelaksanaan program hidangan berkhasiat di sekolah, yang dikatakan HEATS ya, ataupun RMT atau perancangan makanan tambahan ya. Kesemua ini sedang kita lakukan permohonan dan juga pertimbangan oleh Menteri Ekonomi dan juga Kewangan untuk kita diberikan ya, sikit dana untuk ya, untuk kita laksanakan agenda dan inisiatif-inisiatif yang saya sebutkan tadi untuk kita tangani persoalan kedua-dua ya, sama ada kekurangan ataupun berlebihan mengakibatkan ya, berlakunya bantut dan sebagainya. Dan juga ini adalah sangat mustahak Miri untuk kita lakukan bersama. Sebab itu kita berikan cetakan ataupun edisi pelan strategik ini kepada semua MP untuk tolong semak-semak apapun yang boleh selak-selak dan baca, peruse it dengan izin ya, telitikan dan apapun yang boleh kita bantu sama ada KKM maupun KPM maupun kemudian yang lain, kita bersedia untuk memberikan intervensi secara lebih khusus dengan peruntukan yang boleh diberikan kepada daripada Menteri Kewangan dan juga Menteri Ekonomi. Terima kasih Yang di-Pertua. Timbalan yang di-Pertua. Terima kasih. Datuk Sri Dori Sofia Anak Brodi Sri Aman. Terima kasih Puan Yang Tua. Hari ini hari Selasa. Banjir melanda di awal pagi. Soalan saya nombor 3. Mohon jawapan Yang Berhormat Menteri. Pandai pantun. Sri Aman rasanya tak ada laut dikelilingkan. Tapi wakil rakyat yang bertanggungjawab, dia bertanya demi kepentingan rakyat, tak kira di mana dia wakili.
Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Jabatan Perikanan Malaysia dan Jabatan Perikanan Laut Sarawak sentiasa melaksanakan pemantauan, pengawalan dan pengawasan bagi memastikan aktiviti penangkapan ikan di perairan negara dapat dikawal supaya tidak dieksploitasi secara berlebihan. Bagi mengekang aktiviti-aktiviti penangkapan ikan yang berlebihan, DOF giat mengambil tindakan penguatkuasa di perairan negara bersama agensi penguatkuasa seperti APMM dan pasukan polis marin. Tindakan undang-undang dikenakan bagi kesalahan-kesalahan yang melanggar Akta Perikanan 1985. KPKM dan DOF juga sedang dalam proses pindaan Akta Perikanan 1985 untuk meningkat kadar hukuman agar lebih deteren bagi vessel penangkapan ikan tempatan yang menjalankan aktiviti pencerobohan. Bagi memastikan peralatan tangkapan yang digunakan tidak menjejaskan ekosistem perikanan, DOF telah menyenaraikan bubu naga sebagai peralatan larangan dalam peraturan-peraturan perikanan 1980 serta peraturan perikanan mengawal spesies ikan terancam 1999 yang berkuat kuasa 1 Mei 2024. Selain itu, pelan transformasi pukat tunda di Zon B juga telah dilaksanakan bagi mengelak sumber perikanan daripada dieksploitasi secara berlebihan. Tukun tiruan dilabuhkan di kawasan yang tidak dibenarkan menunda, iaitu di bawah 5 batu nautika bagi menghalang pencerobohan pukat tunda. DOF telah menawarkan pinjaman mudah di bawah program pemodenan vessel dan mekanisasi tangkapan bagi membolehkan vessel diubah suai atau dinaik taraf supaya dapat beroperasi di Zon C. Bagi mengawal bilangan vessel penangkapan ikan yang beroperasi di laut, pengeluaran lesen laut dipantau di bawah dasar pengeluaran lesen vessel telah dilaksanakan sejak tahun 1982. Dan kadar keperluan dikaji dari masa ke semasa untuk mengeluarkan lesen baru atau menahan atau menyekat pertambahan lesen. Terima kasih. Sri Aman. Puan Yang Pertua, sebelum itu saya ingin minta izin untuk menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini untuk kita sama-sama mengalukan kehadiran pengiring dan pelajar sekolah daripada Pekan ke Parlimen Malaysia pagi ini. Selamat datang. Yang Berhormat Menteri, terima kasih atas jawapan yang diberi, ringkas tapi padat. Dan sebelum itu juga saya ingin ucapkan selamat hari jadi untuk semalam, Yang Berhormat Menteri. Jadi happy birthday lah, ha? Jadi bagi mengurangkan kebergantungan kepada penangkapan ikan air laut yang berlebihan, apakah usaha ataupun inisiatif ekonomi alternatif kerajaan untuk menyediakan latihan dan peluang ekonomi kepada nelayan yang terjejas seperti di bidang aquaculture atau sektor perikanan berasaskan teknologi tinggi? Terima kasih, Yang Menteri. Kami orang kampung tak pernah sambut hari jadi. Bila jadi Menteri Pertahanan dulu baru pertama kali saya disambut hari jadi. Sebab bapak kita kata umur kamu pokok kelapa ni. Hari beranak dia tanam. Pokok kelapa tu dah mati. Bermakna usia kita semakin lanjut. Bagi mengurangkan pergantungan kepada penangkapan ikan berlebihan, Kementerian Pertanian dan Kemajuan melalui Jabatan Perikanan Malaysia melaksanakan program latihan dan peluang ekonomi alternatif kepada nelayan terjejas. Program dan inisiatif yang dilaksanakan seperti program My Community Perikanan dan inisiatif rantaian nilai perikanan. Kepelbagaian aktiviti perikanan melalui program seperti aquaculture, industri asas tani, pemasaran produk
agro pelancongan dan perikanan rekreasi termasuk bengkel enjin bot di Sarawak. Sarawak ini sekarang ini memang terkenal dengan pengeluaran ikan empura. Dan ikan yang dipanggil ikan darat ini dulu orang kurang makan. Tapi sekarang empura di antara ikan yang termahal. So ternakan ikan ini amat kita galakkan di Sarawak. Dan sebarang nak memulakan penternakan itu, kita akan cubalah sama ada kementerian atau pihak Jabatan Pertanian Sarawak akan bersama. Sebab ini adalah satu usaha aquaculture yang berkembang baik di Malaysia sekarang ini. Dan aquaculture termasuk ikan laut dan darat kita sudah dalam lengkungan mencapai SSR. Ini kerana sambutan daripada rakyat, terutama luar bandar dalam hal untuk menggiatkan aquaculture yang ditanya oleh Yang Berhormat tadi. Dan di Sarawak, ahli parlimen telah memberi galakan supaya ternakan aquaculture ini diperbesarkan lagi. Terima kasih. Kuala Kedah. Terima kasih kepada Puan Yang Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah memberikan jawapan yang panjang lebar berhubung dengan perikanan di Laut Dalam. Selain daripada perikanan di Laut Dalam, Kuala Kedah merasakan bahawa hidupan kerang-kerangan juga perlu diberikan perhatian. Dalam hal ini, Kuala Kedah ingin bertanyakan apakah mekanisme mapan bagi memastikan kuantiti hidupan kerang-kerangan dapat dipertingkatkan, dikawal dan dipantau agar dapat menampung keperluan protein dan nutrisi berasaskan hidupan akuatik yang berada di dalam perairan negara. Sekian, terima kasih. Memang saya jangka hal nelayan ini Kuala Kedah akan bertanya. Sebab saya pun dulu ahli parlimen Kuala Kedah, memang kita hadapi pengundi yang ramai di kalangan kaum nelayan. Memang kaum nelayan samping mereka menangkap ikan, mereka juga adalah berusaha dengan sokongan bantuan daripada kerajaan dengan berbagai agensi untuk mereka terlibat mengusahakan produk-produk ikan itu seperti fishball, keropok dan sebagainya. Dan ini kita ada agrobank yang sentiasa berusaha untuk membantu jika dapat mereka kemukakan satu plan perniagaan mereka atau usaha mereka yang boleh diyakini. Dan kita lihat di Kuala Kedah sekarang, bukan hanya tumpu pada penangkapan ikan, juga produk daripada ikan itu berkembang dengan begitu baik. Dan kita harap wakil rakyat di situ lagi menekankan kepada rakyat, nelayan-nelayan supaya jangan bergantung hanya nelayan pantai sahaja, dan mereka hendaklah usaha membesarkan perniagaan mereka dengan insyaAllah sokongan termasuk ketua-ketua dalam pimpinan nelayan ini pun berada di Kuala Kedah, dan pengerusi persatuan nelayan pun ada di Kuala Kedah. Oleh itu kita harap di kawasan itu akan menjadi contohlah pasal akan datang mengatasi di Perak dan sebagainya dalam hal by-product daripada hasil tangkapan ikan itu. Terima kasih atas pandangan Kuala Kedah. Saya jemput Tuan kasih, Haji Menteri. Muhammad Syahir bin Cheh Sulaiman Bacok. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Ada Hang Tuah, ada Hang Jebat. Moga ada Tuah pada soalan nombor 4. Terima kasih Yang Berhormat Yang Tua. Terima kasih Yang Berhormat Bacok. Saya mohon izin untuk menjawab secara bersekali soalan daripada Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Syahir bin Cik Sulaiman Bacok dan soalan nombor 28 daripada Yang Berhormat Tuan William Leong G. Kin Selayang bertarikh 10 Disember 2024. Projek Rintis Dasar Gaji Progresif ataupun dia DGP telah disandakan mula Jun hingga Ogos 2024 yang bertujuan untuk menilai ketersediaan dasar dan sistem yang dibangunkan serta menentukan sebarang penambahbaikan yang diperlukan. Projek Rintis DGP mensasarkan 1,000 penyertaan majikan daripada 5 sektor. DGP mempunyai 3 ciri utama iaitu penglibatan majikan secara sukarela, insentif daripada kerajaan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan produktiviti.
sehingga 3 Ogos 2024 seramai 1,892 majikan telah membuka akaun dan 776 ataupun 78% majikan telah memohon untuk menyertai projek rintis DGP. Kriteria pemilihan majikan untuk menyertai projek rintis DGP adalah berdasarkan kepada syarat-syarat seperti berikut. Satu, berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, pihak berkuasa tempatan PBT atau lain-lain pertubuhan. Dua, berdaftar dengan Perkeso dan KWSP. Ketiga, bukan syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat multinasional. Empat, tuntutan insentif hanya kepada pekerja warga negara Malaysia. Kelima, menggaji pekerja yang bekerja sepenuh masa di bawah satu kontrak perkhidmatan ataupun kontrak servis. Enam, menggaji pekerja yang menerima gaji pokok tidak melebihi had gaji RM1,500 hingga RM4,999 sebulan. Dan ketujuh, penyertaan dibuka kepada semua sektor kecuali sektor pentadbiran awam dan pertahanan. Aktiviti sosial wajib serta aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah. Bagi memastikan kemampanan DGP, penilaian projek rintis dibuat dengan mengambil kira perkara berkaitan dasar, ketersediaan sistem, buku panduan gaji dan panduan latihan. Penilaian ini akan bincangkan di peringkat jawatankuasa eksekutif DGP dan akan dibawa kepada pertimbangan Jemaah Menteri pada bulan November 2024 bagi mendapatkan hala tuju pelaksanaan menyeluruh dasar ini. Antara isu dan cabaran pelaksanaan DGP adalah ketidakpastian pasca projek rintis dan kekurangan kefahaman majikan pekerja berhubung klasifikasi Malaysian Standard Classification of Occupation, MASCO. Selain itu, ketersediaan sistem portal pendaftaran DGP juga perlu ditambah baik bagi mudah navigasi pengguna. Di samping itu, dapati gaji peringkat permulaan dalam DGP tidak membezakan antara suazah baru dan pekerja yang bertukar syarikat. Seterusnya, pihak majikan berdepan dengan kekangan untuk menyediakan dana bagi menghantar pekerja menghadiri kursus bagi memenuhi keperluan, kemahiran dan latihan dalam tempoh 24 jam mengikut rangka kerja DGP yang telah tak ditetapkan. Terima kasih, Mak Tua. Terima kasih, Puan Yang Pertua. Terima kasih atas jawapan yang komprehensif daripada pihak kementerian. Saya dan anak muda belia di luar sana amat mengikuti segala dasar dan pengumuman di pihak kerajaan untuk meningkatkan gaji dan produktiviti pekerja, tonggak utama dalam pembangunan ekonomi negara. Untuk saran tambahan ini, Puan Pertua, saya nak bangkitkan aspek penyeragaman antara sektor dan juga wilayah, memandangkan ada sektor yang labor intensif, capital intensif dengan izin. Gaji di Semenanjung tak sama, gaji Sabah Sarawak pun tidak sama, gaji di Kelantan tidak setimpal. Itu realiti labour market dalam negara. Jadi soalan saya, apakah bentuk mekanisme di pihak kerajaan, di pihak kementerian untuk mewujudkan satu bentuk penyeragaman dan keseimbangan supaya tak timbul masalah herotan gaji yang saya rujuk pada dokumen dasar gaji progresif ini, supaya tak timbul masalah gaji yang sengit, yang tak seimbang dan jurang perbezaan yang besar di antara sektor dan wilayah dalam ekonomi negara. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Bacok. Sebenarnya dalam hal ini, Kementerian Sumber Malaysia melalui perundingan gaji negara dan jawatankuasa teknikal perundingan gaji negara telah membincangkan perkara ini di peringkat jemaah kabinet. Dan pelaksanaan DGP ini adalah berdasarkan kepada tiga teras mekanisme seperti berikut. Izinkan saya baca sebab persoalan ini dibincangkan dalam kabinet. Pertama, syarat penyertaan. Syarikat yang menyertai dasar ini adalah memenuhi semua syarat kelayakan yang saya sebutkan tadi, maji progresif dan kedua, B, cadangan gaji permulaan dan kenaikan gaji tahunan. Cadangan gaji permulaan dari kenaikan gaji tahunan mengikut sektor ekonomi dan kategori pekerjaan dalam piawaian penggalasan pekerjaan Malaysia, MASCO, akan ditentukan oleh jawatankuasa eksekutif pelaksanaan, DGP. Panduan ini akan meliputi cadangan penentuan gaji berdasarkan gaji pokok dan kenaikan gaji bagi setiap kategori. Dan
Yang kedua, insentif mengikut kadar dan kumpulan pekerja, insentif berbentuk tunai yang akan disediakan oleh mengikut kadar kumpulan pekerjaan terdiri daripada pekerja peringkat permulaan entry level dan bukan peringkat permulaan non-entry level. Pekerja peringkat permulaan merujuk kepada pekerja yang berkhidmat dalam tahun pertama di syarikat ini dan jawatan tersebut. Pekerja bukan peringkat permulaan pula merujuk kepada pekerja yang telah mengisi jawatan di syarikat lebih daripada setahun. Maksudnya yang saya katakan sebentar tadi, sikit yang berat itu ya. Maksudnya yang dibawa dalam jemaah menteri tersebut telah diperbincangkan, tetapi dalam soal ini kita semua berdoa supaya agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan umumkan dalam masa terdekat ini atau dalam bajet ini, dan ketersediaan itu telah pun tersedia. Saya tak berani nak katakan kerana yes or no, dengan izin saya bimbang juga kerana perkara ini telah dibincangkan di peringkat kabinet. Jadi saya mohon Yang Berhormat, kita berdoa dan bersabar sikit je atas pengumuman yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat sebentar tadi. Terima kasih Yang Berhormat. Jempoh. Terima kasih Timbalan Speaker. Pada Ogos lalu telah dilaporkan bahawa kerajaan mungkin mempertimbangkan untuk memanjangkan tempoh projek rintis dasar gaji progresif daripada 12 bulan kepada 24 bulan. Jadi soalan saya ingin mendapatkan penjelasan mengenai perkara ini. Apakah justifikasi pelanjutan projek rintis berkenaan sedangkan usaha tersebut baru beberapa bulan sahaja digerakkan? Adakah tempoh 12 bulan itu tidak mencukupi dan adakah ini bermakna pelaksanaan dasar gaji progresif tersebut sukar dilaksanakan mengikut seperti yang telah dirancang sebelum ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya perkara ini juga telah dibincangkan di peringkat kabinet dan juga saya tidak boleh lagi untuk menyatakan dalam dewan ini kerana perkara tersebut belum diumumkan. Dan perkara ini juga sebenarnya setelah dalam perbincangan, sememangnya apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat itu sepatutnya akan menunggu pengumuman yang projek rintis ini akan ditambah dari setahun yang dikatakan oleh Yang Berhormat tadi sehingga kepada satu tempoh, saya tak berani kata 2 tahun atau 3 tahun, tetapi kita telah cadangkan untuk dipanjangkan tempoh tersebut. Dan yang dibangkitkan perkara kengkangan oleh Yang Berhormat sebentar tadi, sememangnya kita mempunyai kengkangan yang agak besar memandangkan perkara ini adalah tidak termaktub dalam akta dan kita sedang membuat libat urus yang begitu secara besar-besaran supaya kefahaman kepada majikan untuk melaksanakan gaji progresif ini. Dan dan libat urus ini telah dilibatkan beberapa siri dan khususnya penglibatan daripada Kesuma dan Kementerian Ekonomi sendiri melalui yang dianjurkan oleh sirinya oleh beberapa kali oleh pihak Perkeso itu sendiri. Terima kasih Yang Berhormat Ketua. Datuk Seri Sheikh Mohamed Buzi bin Sheikh Ali Pekan. Terima kasih Timbalan Yang Ketua. Orang berani jadi gerun bila berjumpa Hang Panglima. Soalan ini mengenai cerun, mohon jawapan nombor 5. Pantun. Baiki jalan janganlah lama, lepas baiki bergerak ke depan. Untuk soalan nombor 5, dengarkan ini diberi jawapan. Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Pekan. Kementerian Kerja Raya melalui Cawangan Kejuruteraan Cerun, CKC, JKR Malaysia telah membangunkan Pelan Induk Cerun Negara, PICN, 2009 hingga 2023 bertujuan mengurangkan risiko dan kerugian akibat tanah runtuh. Pelan ini telah dilanjutkan sehingga 2030 selaras dengan komitmen kerajaan di peringkat antarabangsa iaitu dengan izin United Nations Disaster Risk Reduction, UNDRR, 2030. Pelanjutan ini bagi meneruskan agenda pengurangan risiko bencana tanah runtuh meliputi 11 komponen utama seperti dasar dan rangka kerja institusi, penilaian dan pemetaan bahaya, sistem amaran awal dan pemantauan masa nyata,
taksiran kerugian, pengumpulan maklumat, pentafsiran penyebaran penyimpanan, latihan. Yang ketujuh, pendidikan dan kesedaran awam, langkah pengurangan kerugian, kesiapsediaan, tindak balas dan pemulihan kecemasan, penyelidikan dan pembangunan R&D, dan yang kesebelas, amalan cerun mampan. Antara hasil daripada PICN ini di bawah Trust Strategic Penilaian dan Pemetaan Bahaya, satu garis panduan pemetaan bahaya dan risiko cerun telah disediakan sebagai asas lengkap pemetaan berdasarkan pemetaan secara linear yang dihasilkan oleh JKR dan secara kawasan yang dihasilkan oleh Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia. Garis panduan ini merupakan dokumen rujukan kepada semua agensi yang berkaitan dalam membuat kerja pemetaan dan menjalankan penilaian ke atas cerun-cerun untuk mengenal pasti tahap bahaya dan risiko cerun. Ianya telah dilancar pada 11/10/2024 oleh saya sendiri. Kementerian Kerja Raya telah melaksanakan pengumpulan data dan menghasilkan peta bahaya dan risiko cerun. Sebanyak 26,722 bilangan cerun telah diinventori dan dibukukan, yang mana 1,577 bilangan cerun mempunyai tahap risiko yang sangat tinggi dan 1,706 bilangan cerun lagi mempunyai tahap risiko yang tinggi. Bagi tahun 2024, Kementerian Kerja Raya telah melaksanakan 8 bilangan kerja pencegahan cerun runtuh, iaitu preventif, dengan kos banyak 17.725 juta, manakala 147 bilangan kerja pembaikan korektif dengan kos banyak 158.81 juta. Terima kasih. Pekan. Terima kasih atas penjelasan Timbalan Menteri sebentar tadi. Bolehkah Timbalan Menteri memberi contoh utama kejadian tanah runtuh yang serius di negara ini yang melibatkan kehilangan nyawa yang terlibat? Dan saya ingin tahu apakah teknologi terkini berkenaan pembaikan cerun yang ada dan sebagai contohnya yang dilaksanakan juga di luar negara yang boleh kita implementasikan di negara kita. Terima kasih. Ya, YB Pekan, jika kita masih ingat, antara yang paling teruk ialah peristiwa Highland Towers di Hulu Klang, yang mana 48 orang terkorban. Itu tahun 1993. Kemudian ada lagi di Keningau KK Tuaran Papar, ini ribut. Walau bagaimanapun, akibat daripada ribut itu menyebabkan banjir kilat, cerun runtuh, 200 orang terkorban, 102 gagal dikesan. Kemudian Madrasah At-Taqwa Hulu Langat, 16 orang terkorban. Dan yang terkini pada 2022 bulan Disember, kita tahu bahawa Jalan Batang Kali Genting Highland, 31 orang terkorban dan terpaksa ditutup jalan. Itu antara yang sudah berlaku. Dan kita menggunakan teknologi, ada dua namanya. Satu, soil nailing ataupun memaku tanah. Dan satu lagi, teknologi dipanggil Terra Link. Ini teknologi daripada negara India. Jika soil nailing itu hanya 500 Newton per mm padu, tetapi kalau teknologi India itu 800 Newton per mm padu. Jadi sistem yang terbaik di luar negara kita gunakan selain pada kaedah konvensional, dan kita akan meneruskan dan mencari sistem-sistem yang terbaik di negara lain. Terima kasih. Hulu Selangor. Terima kasih Puan Yang Berhormat. Cerun ini memang kita nafikan sejak akhir-akhir kebelakangan ini, terlalu banyak kes-kes yang melibatkan runtuhan dan sebagainya, runtuhan tanah. Jadi saya ingin bertanya kepada Menteri, baru-baru ini telah dilancarkan garis panduan pemetaan dan penilaian bahaya cerun. Apakah langkah KKR untuk memantapkan fungsi cawangan kejuruteraan cerun, termasuk memastikan sumber tenaga yang mencukupi dengan kerjasama PBT, terutama dari segi pemeriksaan penyelenggaraan rutin cerun dengan mengambil kira kekangan peruntukan khususnya di PBT? Terima kasih.